Hi guys, welcome back to Lukman Zakaria Official. Aku sebenarnya agak awkward and agak macam keras sikit hari ni sebab dah lama gila tak buat video. Aku rasa macam malu sikit lah nak buat video. Dan sekarang ni waktu malam, aku rasa macam okay sikit lah nak buat video. Selepas 2 tahun lah, kalau tak silap aku berhenti buat video dekat YouTube ni. Bukan berhenti sebab aku nak berhenti, tapi disebabkan aku punya kamera yang dulu aku guna, which is Canon G7X Mark II tu, dia dah rosak. Jadi the reason why aku buat video ni adalah untuk comeback lah, gitu. Comeback, maksud aku nak start balik buat video. Salah satu sebab kenapa aku dah stop buat video 2 years ago, a video yang ada aku in front of a camera lah. Kalau video-video lain yang aku post lepas tu ada, cuma video yang aku post tu adalah video footages yang aku masukkan dan juga voice over. Tak ada aku in front of a camera sebab aku tak ada kamera. Jadi dah lama gila lah tak buat video, aku rasa macam awkward sikit. So untuk next content, kita dah ada idea dah. Aku dah ada idea apa yang aku nak buat, cuma benda tu masih belum dihasilkan. Video tu belum buat, jadi kita akan buat and post video secepat yang mungkin lah. Sebab kita dah ada mic, kita dah ada kamera, kita perlu jalankan saja. Aku tak nak macam wasting time sah. Aku rasa itu sajalah untuk video kali ni. Tak ada benda sangat apa aku nak cerita. Kalau korang nak tahu kamera apa yang aku guna, mungkin aku boleh share little bit dia punya details lah. Kalau korang nak kita buat video yang berbeza, so at least adalah content untuk aku. Kalau korang nak lah, korang tinggal je lah komen apa-apa. Aku tak tahulah sama ada orang akan tengok lagi ke tak video ni. Sebab aku dah lama gila tak post anything kan. So maybe diorang dah macam lupa about this channel. Hopefully 3,000 of you guys yang still follow aku dekat channel ni masih lagi setia menunggu aku posting video walaupun dah 2 tahun. So jadi itu adalah video untuk introduction pada tahun ni. Dan kita akan teruskan dengan video-video lain selepas ini. Harap korang bersabar dan tunggu konten aku yang seterusnya. Kalau korang suka, satu lagi. Kalau korang suka quality of this video, komen. Aku rasa macam kat belakang ni ada bokeh, tapi dia tak terlalu kuat sangat sebab kamera ni ada kit lens je. Aku tak mampu nak beli lens yang mahal. Jadi mungkin dia ada ke tak? Adalah sikit-sikit kalau kita tunjuk produk ke apa kan. Dia macam fast jugalah. Dia punya autofocus tu. Anyway, that's it. Aku tak nak panjang-panjang sangat. Ini sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi untuk next video. Thank you so much guys. Dan jangan lupa like, comment, subscribe and do whatever you can untuk support me. Thank you so much guys. Bye.